mendidik keluarga Katolik terus eksklusif gitu. Padahal kebaikan dari keluarga Katolik harus menyebar ke masyarakat. Tapi saya lihat materi-materi mungkin juga ada, kok cenderung kayak apa ya? Itu tanggung jawab kita loh ya. Kita melihat dampaknya aja ya, karena saya pernah kerja di dunia pemberdayaan. Nah, coba kita cari pendidikan Katolik yang murah sekarang ada nggak? Pasti jawabannya susah. Sedangkan kalau kita melihat Islam, banyak juga sekarang pendidikannya yang mungkin mutunya bagus dan murah. Jadi ya ini baru satu contoh, mungkin juga yang lain nanti. Kemiskinan juga tantangan kita, kebodohan kita gimana? Jadi sekali lagi ini mohon maaf, kita itu betul ya. Ini yang juga dalam terang-terang kecil juga. Jadi kebaikan keluarga Katolik itu juga harus menyebar gitu. Jadi jangan, wah ini gitu, keluarga, oke itu betul sekali juga. Tapi ya, tadi kalau kita misalnya inklusif terus, eksklusif terus ya, ini juga nanti kita yang di, jadi kebaikan itu harus menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua memang tadi disebut memang kasih ya, atau cinta kasih ya. Saya kalau membaca tulisannya Romo Driarkara, mungkin juga dulu Paus Yohanes Paulus II, cinta kasih itu bukan hanya sempit kita cinta anak, keluarga. Cinta kasih itu artinya sangat dalam sekali, penghormatan terhadap sangat martabat manusia. Jadi makanya Pancasila itu dihargai karena itu. Dan ini juga coba, itu gue mohon maaf ini. Ikatan kekeluargaan kebersamaan itu semakin berkurang. Jadi karena tentu itu ciri-ciri masyarakat Majulaya itu tentu juga mungkin orang-orang itu masyarakat tuis dan sebagainya. Dan juga ada tantangan lain yang menurut saya umumnya itu juga perlu kita pahami bahwa anak sekarang ini pintar sekali ya, kecerdasan apa intelektualnya bagus. Nah jomplangnya di kecerdasan emosional sama spiritualnya. Kalau emosional kan ya, itu di dalam memas kasih itu apa, karunia apa itu sebenarnya nilai-nilai kecerdasan. Kalau emosi mungkin bilang ya kepekaan, ya mungkin kesabaran, ya rendah hati dan sebagainya. Tapi lebih dari itu ya kesadaran akan nilai-nilai yang saya kira ini apa ya, tantangan besar tidak hanya untuk kita tapi masyarakat secara umum. Jadi ya kecerdasan itu kualitasnya sangat tinggi. Tapi nanti kalau berbicara nilai-nilai, ya pasti akan jumlah ini tantangan kita. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.